Bacing plan di desa atau kecamatan Sekar diduga tidak mengantongi izin. Bacing plan milik PT SBS yang berada di desa Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, diduga tidak mengantongi izin usaha, baik SPPLH (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup), UPLH (upaya pemantauan lingkungan hidup), maupun andal analisis dampak lingkungan. Pantauan jejak kasus TV.com, lokasi pada Selasa 29 Oktober 2019 nampak beberapa dampak pengerjaan Beijing Plan atau pengelolaan beton ini banyak menimbulkan permasalahan baru. Menurut pengakuan warga yang enggan disebutkan namanya kepada jejak TV.com mengeluhkan, Beijing Plan ini sangat meresahkan. Selain debunya menyebabkan polusi yang mengganggu pernafasan, suara bising pada saat lembur hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat sangat mengganggu istirahat warga setempat. Sementara Rifai selaku pengelola Beijing Plan tersebut saat hendak ditemui awak media, Rifai malah menghilang dan terkesan enggan dimintai keterangan. Secara terpisah, Bianto Camat sekarang menerangkan bahwa banyaknya pengaduan dari masyarakat pihak kecamatan melayangkan surat SP1, lalu membuat laporan ke Pemkap Bojonegoro. Terkait penindakan pihaknya mengatakan bukan menjadi wewenangnya karena itu merupakan wewenang penegak perda, yakni Pol PP atau Trantip. Sementara Lasir selaku kasih terantip mas Kecamatan Sekar kepada jejak kasus mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pengaduan masyarakat terkait dampak pengerjaan batching plan pengelolaan beton di desa Sekar tersebut banyak menimbulkan permasalahan baru. Selain itu menurutnya selaku penegak perda pihaknya menindaklanjuti perintah Bupati Bojonegoro. Langsung melakukan pengecekan ke lokasi, namun pihak pengusaha Beijing Plan belum juga menunjukkan izin usahanya. Lalu Kasih Transit Mas melayangkan surat peringatan atau SP1 tersebut kepada pihak pengelola Beijing Plan sesuai dengan surat perintah Bupati Bojonegoro. Kecamatan yaitu memberikan peringatan kenapa Kita ada. tidak dalam fungsi ada. penindakan karena apa? kewenangan eh, penindakan tidak tidak ada pada kami. Jadi tugas kami adalah memberikan peringatan bahwa kegiatan ini tidak memiliki izin supaya mengurus. Okay. Heri Susilo, Imam Makrif, Aji, JKTV Bojonegoro melaporkan.